We're the Lost Boys and we've taken over this channel. Hai Sobat Paracraft, and welcome back to Ada Apa Di Sini. Kehormatan bagi kita berdua bisa mengundang Sobat Paracraft menjelajah keindahan Indonesia bersama Ada Apa Di Sini. Akan bertolong ke mana kita kali ini, Shane? Ya, kali ini kita akan menjelajah keindahan alam dan budaya di salah satu kawasan terindah di Indonesia, Bromo Tengger Semeru. For your information, Bromo Tengger Semeru adalah satu dari 10 destinasi pariwisata prioritas yang sedang dikembangkan pemerintah Indonesia. Kawasan ini memiliki keindahan alam yang begitu tinggi. Bisa dilihatkan di belakang kita betapa indahnya destinasi yang satu ini. Tidak hanya tentang alam, kita juga akan mengenal lebih jauh tentang beragam budaya serta kehidupan masyarakat khususnya suku Tengger yang begitu harmonis. Masyarakat Tengger sudah sejak lama mengedepankan pentingnya keseimbangan dan keharmonisan dalam menjalani kehidupan. Terus kita akan jalan-jalan ke desa wisata, memacu adrenalin dengan naik motor dan masih banyak lagi. So, Sobat Paracraft, ikutin terus perjalanan kita ya. Jangan lupa di akhir video kita akan memberikan kuis dengan hadiah yang menarik. Siap berpetualang bersama kami? Ada apa di sini? Bicara tentang Bromo Tengger Semeru tentu tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakatnya, yakni suku Tengger. Mereka tinggal di sejumlah desa dalam kawasan Bromo Tengger Semeru. Salah satunya di Ranupani, salah satu desa wisata unggulan di Jawa Timur. Masyarakat Tengger dipercaya telah mendiami kawasan dataran tinggi ini sejak berabad-abad lalu. Masyarakat Tengger juga percaya jika nenek moyang mereka berasal dari Kerajaan Majapahit. Bagi orang Tengger, Gunung Bromo dianggap sebagai gunung suci. Hidup dalam balutan adat yang kental membuat masyarakat Tengger selalu mengedepankan pentingnya keseimbangan dan keharmonisan dalam menjalani kehidupan. Toleransi menjadi nilai yang mereka junjung tinggi dalam kehidupan, baik dalam toleransi beragama, juga berbudaya. Berbagai macam agama dan budaya berbau, saling merangkul dan menghargai satu sama lain. Nilai-nilai ini tidak tumbuh begitu saja, namun lahir dan mengalir dari nenek moyang mereka, yakni melalui pemahaman-pemahaman yang harus senantiasa mereka jalankan dalam kehidupan. Salah satunya adalah Tenggereng Budi Luhur, yakni pemahaman yang mengharuskan masyarakat Tengger menjiwai nilai-nilai budi pekerti luhur, sehingga membuat kehidupan sehari-hari masyarakat senantiasa menjadi harmonis, bersahaja, damai, dan tenteram. Dulu hingga kini. Hai Sobat Paracraft, sekarang kita sama Pak Sunarto. Kita cari tahu jauh tentang suku Tengger. Pak, di masyarakat Tengger ada harmonisan dan toleransi. Dua-duanya paling penting ya. Kenapa seperti itu? Sebetulnya kalau kami sebagai orang Tengger itu, salah satunya kita menjunjung tinggi adat istiadat. Kalau harmonis diawali dari dulu di sini itu tidak ada yang namanya Islam, Hindu, Kristen. Di sini dulu adalah Kejawen. Nah, ini adalah rumusan dari Kejawen. Kejawen itu tidak menonjol. Nah, setelah muncul ada, termasuk keluarga saya orang Hindu, ada keluarga besan saya itu orang Islam, mengacunya kepada adat itu tadi.
Jadi harmonis itu dimulai dari adat. Dan adat itu sudah turun-temurun. Leluhur Tengger itu mengakui apa keyakinannya, tapi tidak boleh meninggalkan adat suku Tengger. Itu tentang toleransi. Dan toleransi yang paling menonjol di Tengger itu bukan hanya di Ranupani. Keseluruhan Tengger itu seperti itu. Jadi kita saling support. Dari keyakinan ini punya acara, kami hak ributnya tidak memakai. Doanya kita tidak memakai, tapi kami menyepot, memeriahkan, mendukung. Begitu sebaliknya. Kita awali dari situ, akhirnya di Tengger ini menjadi desa yang toleransi terhadap sesama keyakinan. Kalau tentang harmonis antar warga, ya kita harus saling menghargai. Tengger itu sebetulnya pinginnya adalah orang Tengger. Tetapi kan sekarang itu bebas toh. Orang mana saja datang ke Ranupani boleh. Tapi satu, bawa agama apa saja, keyakinan apa saja boleh. Tapi satu, harus mengikuti adat. Dan itu perilaku itu bukan hanya untuk orang luar. Untuk orang Ranupani juga sama. Orang lahir di Ranupani pun kalau tidak mengikuti adat akan dikeluarkan dari desa Ranupani. Karena sudah tidak mengaku adatnya sendiri. Kita lebih menghargai orang lain lo datang terus mengikuti. Masa orang sini mau meninggalkan yang begitu? Pak, ada pesan-pesan masyarakat datang ke Tengger itu? Oh ya, kalau pesan-pesan pasti ada. Tengger itu membuka siapa saja datang ke Tengger, tapi tolong hargai adat istiadat dan budaya suku Tengger. Itu pesannya, karena di Tengger itu tidak bisa seperti di yang lain-lain, memang banyak aturan. Makanya kami menghimbau atau mengesankan kalau datang ke Tengger ada rambu atau tanda, tolong dihormati supaya Tengger ini, Tengger sebetulnya bukan milik orang Tengger saja. Semuanya menjadi orang Tengger apabila yang datang ke Tengger ini bisa menghormati suku yang ada di tempat itu. Mungkin itu. Keragaman dari masyarakat Tengger juga dapat dilihat dari upacara dan tradisi yang mereka jalankan. Sebut saja seperti upacara Kesada, Raya Karo. Juga sebuah tradisi yang hanya dilakukan dalam 5 tahun sekali, yakni Unan-Unan. Dan cukup beruntung perjalanan kali ini bertepatan dengan pelaksanaan tradisi Unan-Unan di Desa Wisata Ranupani, Lumajang. Di upacara ini juga, kita dapat melihat bagaimana toleransi terjalin begitu erat di masyarakat. Tradisi Unan-Unan juga biasa disebut sebagai selamatan desa. Dilaksanakannya selamatan di desa ini sebagai bentuk rasa syukur warga kepada Sang Pencipta karena telah memberi kesuburan tanah di desa. Pelaksanaan ritual Unan-Unan dimulai dengan prosesi penyembelihan hewan ternak berupa kerbau. Bagian kepala, kulit, dan kaki dari kerbau tersebut kemudian disimpan secara utuh karena akan diarak pada saat pelaksanaan puncak upacara Unan-Unan. Bagian tubuh kerbau yang telah disembelih diolah menjadi sesaji berbentuk sate yang juga akan diarak pada puncak pelaksanaan upacara Unan-Unan. Pada hari puncak pelaksanaan Unan-Unan, kepala kerbau yang sebelumnya sudah disembelih lalu dihias sedemikian rupa dan diletakkan di atas ancak atau keranda terbuka. Selain kepala kerbau, 100 tusuk sesaji sate yang sebelumnya telah diolah, 100 jajanan pasar yang dibungkus dengan daun klotok dan 100 biji tumpang juga disajikan. Setelah siap, seluruh warga Tengger mengarak ancak tersebut menuju sanggar pemujaan atau tempat peribadatan.
I got a letter this morning, boy. Secara mengenal masyarakat Tengger, saatnya kita mengeksplorasi lebih jauh keindahan alam di kawasan Bromo Tengger Semeru. Ada banyak aktivitas yang bisa dilakukan wisatawan. Untuk kalian, para pecinta adrenalin, menelusuri kawasan ini sambil berkendara di atas motor trail bisa jadi pilihan. Untuk mencari tahu lebih jauh tentang apa aja aktivitas yang bisa kita lakukan dengan motor trail di Bromo, sekarang kita ketemu Mas Black. Mas Black. Halo, Mas Black. Apa kabar? Mas Black, ya. Kemana saja jalurnya? Kita hari ini akan main di ini kaki lereng Semeru. Siap. Kita mengelilingi lapa, nanti melewati jembatan-jembatan yang aliran lahar di Semeru. Siap. Sampai nanti kita sampai di Bromo. Pasti seru ya? Ya harus seru. Mau namanya main motor. Iya. Kita harus main seru-seruan. Ya. Sambil seru-seruan kita nikmatin alam yang ada di Jawa Timur, khususnya Bromo Tengger Semeru. Mantap. Ayo. Perjalanan dimulai dari tempat kami menginap. Latar Gunung Semeru yang berdiri gagah menambah semangat kami saat melintasi jalanan yang berkelok. Tujuan pertama kami adalah Teras Semeru, sebuah destinasi yang sangat diminati wisatawan. Di sini, wisatawan dapat berburu sunrise dengan latar gunung Semeru, sambil menikmati kopi atau teh, sambil bercengkrama dengan masyarakat. Namun sayang, Gunung Semeru yang awalnya terlihat sempurna, mendadak tertutup kabut. Ini tandanya kami harus kembali lagi suatu saat nanti. Suri bekas aliran lava Gunung Semeru menjadi sajian yang dihidangkan kepada kami berikutnya. Di sini, kemampuan kami berkendara mulai diuji. Trek berpasir tanpa batuan memacu adrenalin. Namun dengan kondisi motor yang prima bersama seorang leader, kami bisa melewatinya dengan baik dan menyenangkan. Terakhir, dan yang menjadi tujuan utama kami adalah Lautan Pasir, area kaldera Gunung Bromo. Berada di tengah Lautan Pasir dengan suhu yang dingin, ditambah angin yang berhembus cukup kencang, membuat suasana terasa magis. Kawasan Bromo memang surga bagi para pecinta motor trail. Halo Sobat Paracraft, kita baru selesai motoran. Sekarang kita di sini di Lautan Pasir Bromo. Hey, Sandro. Gimana experience bermain hari ini? Asik sekali. Gak pernah naik daerah seperti ini. Begitu, ya. Ya, jalan ini ada pasir luas, yeah. Bisa di mana-mana pan geser. Yeah. Ada tempat luas bisa melompat, seru. Kita bisa keliling Bromo Tengger Semeru. Tapi lebih asik sama Mas Black. Karena bercanda terus gitu. Naik motor di pasir, naik motor di hutan, naik motor di sungai. Terima kasih Mas Black. Sama-sama. Matur nuwun. Toko muda terbaik. Terima kasih. Terus Mas Black, karena Bromo adalah kawasan konservasi, ya. Tentunya ada peraturan-peraturan yang harus diikuti wisatawan. Ya. Memang benar. Jadi kita bermotoran nggak sebebas orang bermain seenaknya sendiri ya. Jadi ada batasan-batasan yang harus kita taati.
Satu kayak tempat-tempat suci, tempat-tempat observasi yang sudah ditentukan seperti pagar pembatas, kita nggak boleh melalui itu. Jadi kita bermain motoran yang aman dan mengikuti aturan dari adat sampai aturan konservasi di Taman Bromo Tengger Semeru. Asik, asik. Kami mau kesini lagi. Iya, yeah, harus balik kesini. Gak bisa lama. Harus, bisa 2 hari nanti. Extend, kita main lagi. Ini gak main hanya sehari, tapi bisa 2 hari juga. Mungkin bawa tenda juga ya. Oke, okay, kita camp. Terima kasih, Bik. Terima kasih. Sama-sama, sama-sama. Oke, Zen. Sampai ketemu kembali. Yes, yes. Sobat Perkap, sekarang kita akan mengajak kalian ke salah satu desa wisata terbaik di Indonesia. Desa wisata Pujon Kidul, berada di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Desa wisata ini mengusung konsep wisata alam dengan menawarkan berbagai kegiatan, termasuk wisata edukasi. Seperti petik sayur, outbound, belajar membuat biogas, juga mie merah susu. Sore, Pak. Sore. Sore. Nama saya Shane, Pak. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh. Masuk. Dan nanti pentingnya kita pengaburkan ini. Biar dia geli, biar dia terasa. Sampai habis. Sampai habis. Sampai habis nanti, dimana sampai habis? Tapi berapa kali setiap hari? Gitu? Oh, 2 kali. 2 kali? Iya. Pagi dan sore. Dan sore. Iya, jadi, tiap hari? Tiap hari, ya. Tiap hari. Dengan tergesa-gesa, selalu aja sampai. Gimana? Hangat. Ya? Yeah. Hangat. Kan terlalu manis. Ada kumis susu. Iya, ada kumis susu. Kalau ada kumis susu, itu artinya pasti enak gitu ya. Kan diminum. Gimana rasanya? Enak, manis. Manis alami ya. Harus kasih nama. Iya, ini seperempat. Ada nama enggak? Bistik. Oh, Bistik. Di Amerika kami selalu bilang Betty ya. Betty. Ya. Betty itu namanya biasa untuk sapi gitu. Oh, iya, iya, iya. Jadi ada edukasi wisata sini sejak kapan? Ya, kita di sini mulai tahun 2010 ya bersama Puda Desa di situ. Jadi ada mapping, ternyata potensi peternakan tinggi sekali di sini karena basisnya kita memang peternak. Nah, jadi wisatawan ke sini memberi pakan sapi, bahkan memandikan sapi itu ikut memandikan sapi. Terus endingnya dia akan belajar merah. Setelah itu kita ajak menjadi hoki. Ada kita jadiin pengolahan susu juga, ada susu pastures, ada yogurt, ada stik susu, permen susu, kuping gajah susu. Banyaklah olahan dari susu di sini. Ini enggak hanya tentang sapi aja, dari susu produknya kita edukasi juga. Terima kasih, Mas. Sama-sama, ya, Mas Robi, Mas Sen. Sama-sama. Kami tunggu kunjungan berikutnya. Namun lebih dari itu, desa wisata Pujon Kidul merupakan percontohan bagi desa-desa wisata lainnya. Desa ini telah menjadi contoh sukses bagaimana pariwisata menjadi sektor penggerak pembangunan desa, mendorong transformasi sosial, budaya, dan ekonomi desa. Dengan pengelolaan bersama masyarakat, Desa Wisata Pujon Kidul menjadi salah satu desa yang memiliki pendapatan desa lebih dari 1 miliar per tahun. Bagaimana pengelolaan Desa Wisata Pujon Kidul? Terus bagaimana ceritanya bisa sesukses sekarang? Ya, ini awal mula adanya desa wisata betul-betul terkait banyak pemuda yang bekerja di luar betul-betul. Memang salah satu tujuan desa wisata itu kan untuk mengurangi urbanisasi ya, ke kota. Artinya kepala desa dulu sebelum saya itu memang gagas sebuah desa wisata yang menggandeng anak muda. Karena sebagai konseptor dan inovator juga anak muda. Itu awal mulanya. Awal mulanya memang kafe sawah ini yang jadi didirikan dulu. Biasanya tamu dapat informasi dari Pujon Kidul mana di social media atau di iklan? Pemasarannya lebih ke media sosial.
ya seperti IG, seperti TikTok, memang YouTube, memang kita selalu membangga. Tempat ini keren untuk kami karena masih alami. Ini tempat yang masih alami, orang masih interest sama alam. Ya memang konsep kita memang wisata alam, ya buatan yang memang kafe sawah, jadi kafe di sawah ini memang kita memang buat sedemikian rupa agar pengunjung tidak bosan ke sini, bisa melihat tanaman di sini, ya. Nah tidak, kalau kita ganti-ganti untuk tanamannya biar terlihat alamnya agak hilang gitu. Apalagi kita view-nya kan menghadap ke gunung. View-nya kalau nggak hujan gini bisa melihat itu matahari terbenam juga. Terus mayoritas tamu sini dari Malang atau dari di mana-mana di Jawa Timur? Tamu dari seluruh Indonesia. Kebanyakan kalau dari mancanegara nggak segitu banyak. Yang banyak tamu lokal dari seluruh Indonesia pasti datang ke sini. Ada tamu asing kadang-kadang gitu. Iya. Tadi aja tamu dari Denmark. Denmark. Iya, Denmark tadi siang dari Denmark. Pernah ada tamu dari Amerika enggak? Ya, ada. 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 Ada dua sekarang. Terima kasih, ya, Pak. Terima kasih, Pak. Sehat, ya. Sukses. Sobat Perikrap, gimana perjalanan kita kali ini? Seru kan? Kita bisa melihat keindahan dan keberagaman alam juga budaya Indonesia. Juga masyarakat yang bersahaja. So, Sobat Perikrap, yuk kita jaga kekayaan alam dan budaya di Indonesia aja. Demi terwujudnya cita-cita pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Sesuai janji di awal video, kita akan kasih pertanyaan berhadiah buat Sobat Perikrap. Pasti gampang kok! Pertanyaan pertama, apa nama sapi yang kita kasih nama di Pujung Kidul? Pertanyaan kedua, apa nama upacara adat masyarakat Tengger dilakukan 5 tahun sekali? Tetap bangga berwisata di Indonesia. Salam jalan, kawan jalan, ada apa di sini?